Pemirsa, dalam ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Darham, mahasiswa Prodi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, berhasil meraih gelar Doktor Ekonomi dalam ujian promosi doktor dengan nilai A yang memuaskan. Dengan mengangkat judul disertasi Pengaruh Koordinasi Terhadap Kinerja Organisasi melalui motivasi pelayanan publik dan komitmen organisasi sebagai variabel intervening di Pemkab Bungo. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEK TV sudah beralih ke siaran digital dan JEK TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEK TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEK TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda, pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. JEK TV, inspirasi kita. Selasa 21 Juni 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Program Studi Doktor Ekonomi, melakukan ujian promosi Doktor Ekonomi atas nama Darham, bertempat di ruang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Telanai, Kota Jambi. Meski sudah menapaki usia senja, tidak mempengaruhi Darham yang merupakan mahasiswa prodi Doktor Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, untuk menyelesaikan ujian promosi doktor. Terbukti di usia yang ke-61 tahun, Darham berhasil meraih nilai A dalam ujian tersebut. Dalam ujian promosi Doktor Ekonomi, sebagai ketua sidang yang juga dekan FEB UNCA, Dr. Haji Junaidi SEMSI, Sekretaris Dr. Haji Zamzami SEMSI, penguji bidang konsentrasi eksternal yang merupakan guru besar Universitas Negeri Padang atau UNP, Profesor Dr. Haji Yasri SEMS, Promotor Profesor Dr. Johannes SEMS, CEO Promotor Dr. Dr. Andes Edward MS, CEO Promotor Dr. Dr. Andes Syahmardi Yaakob MBA, penguji Profesor Dr. Haji Syamsuri Jaltan SEMA, dan penguji Dr. Sofia Amin MS. Saat dikonfirmasi usai ujian promosi, Darham mengatakan alasannya mengangkat judul disertasi tersebut karena kinerja Pemkab Bungo bukannya lemah, tetapi belum maksimal. Menurutnya, Pemkab Bungo masih bisa meningkatkan kinerja, ketidakmaksimalan kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem koordinasi dan motivasi pelayanan publik serta komitmen organisasi. Kinerja pemerintah itu bukannya lemah, tapi belum maksimal. Ya, sudah benar baik. Jadi tentu menurut pikiran saya, mereka itu masih bisa meningkatkan kinerjanya. Kalau diurutkan pada nilai ya, nilai B masih ada di atas B, B masih ada lagi, A masih ada, AA lagi. Paling tidak pada B. Jadi ketidakmaksimalan kinerja tersebut ini sangat dipengaruhi oleh sistem koordinasi, motivasi publik dan komunikasi. Sementara Ketua Sidang yang juga merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNCA, Dr. Haji Junaidi SEMSI mengatakan, disertasi Promovendus mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan pemerintah daerah ini, Pemda bisa mengambil berbagai poin untuk dapat meningkatkan kinerja mereka. Disertasi ini mengungkap faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu bisa mengambil berbagai poin dan akan meningkatkan khususnya di Indonesia. Dikatakan oleh penguji Profesor Dr. Haji Syamsuri Jaltan SEMA bahwa tema yang diangkat Promovendus berhubungan dengan pengaruh koordinasi, di mana dari koordinasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap organisasi, namun terdapat variabel yaitu motivasi dan komitmen. Motivasi publik dan komitmen merupakan variabel yang mempengaruhi dari kinerja organisasi. Menariknya, komitmen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja, baik langsung maupun tidak langsung. Koordinasi ternyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Tetapi ada variabel antaranya, yaitu motivasi dan komitmen. Jadi motivasi publik, yaitu dan komitmen merupakan variabel yang mempengaruhi
mempengaruhi dari kinerja organisasi. Iqbal, CTV, melaporkan.